channel. Kali ini saya dengan Pak Agus baru pulang dari pesan. Anak-anak di situ sudah pada tidur. Kali ini saya akan mau mencoba prank dengan ini bersama Pak Agus. Kita akan prank menggunakan pocong ini dengan awal yang akan menjadi pocongnya. Ternyata mereka sudah pada tidur kali ini di sana. Itu adalah tempat toko konternya saya pribadi. Di sana ada anak-anak yang sudah pada tidur. Kita akan mencoba prank menggunakan ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini lagi prosesi pemasangan ini mukena sebenarnya ya, bukan pocong. Ini doain kita mudah-mudahan berhasil. Gede tuh ini. Prank time. Mereka sudah pada tidur. Kita akan mencoba ngeprank mereka. Kita nyalakan dulu lampunya. Ya, mereka sudah pada tidur betul. Mereka sudah pada tidur. Sudah pada tidur dan susah sekali untuk di ini dibangunkan. Ternyata susah sekali untuk dibangunkan mereka itu. Emang posisi sekarang sudah sekitar jam 11. Ternyata belum juga bangun. Sip. Masih tetap tidak bangun juga ternyata. Mereka sangat susah sekali untuk dibangunkan. Akhirnya bangun juga. Ternyata susah sekali pemirsa. Wah, ini prank wah. Hei, prank wah. Mereka pada pulang, pada lari-lari semuanya. Kaget, Pak. Aduh. Kirain beneran, Pak, lu. Gimana? Tipu. Tenang aja. Ini juga termasuk ya, kena prank, kena lari. Gimana rasanya? Kayak tidur, digangguin, kayak ini apaan. Wah, anak maerot. Ini mana mobil satu ini? Ini nyari dapah suku, si B. Kenawan. Ditincang. Aduh, oke.
Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bila ada yang mau menerapkan idenya, silakan komen saja di bawah ini. Terima kasih. Bye-bye.